itu harus paham resikonya ya teman-teman, tidak semuanya itu. Nah ini dia teman-teman, ini sudah hari ke 21 ya. Ini dari 10 telur ini yang menetas itu 3 teman-teman, jadi 3 menetas, 7 gagal. Ini 2 telur ini kemarin sempat masih hidup di hari ke 20, saya masih merasakan detakannya ya, detak jantungnya, kotak-kotak atau bunyi kotak-kotak seperti itu, tapi sekarang saya dengarkan lagi mati teman-teman, nggak ada bunyi sama sekali. Ini ayam gen rare ya, yang saya beli dari peternak layar mandiri dari Karawang. Ini di yang ini sudah ada, ini 2 di sebelah sini, 2 menetas duluan. Ini baru hari baru sore ini ya, ini dari pagi. Yang sebelah sini ini pagi-pagi tadi. Nah, ini tadi sudah menetas. Kalau yang sebelah sini baru saja ini, saya tinggal dari ke belakang sudah menetas ya. Ini sengaja saya tempatkan di kardus ini ya, biar tidak melompat-lompat ke telur yang belum menetas ini. Ini masih 5 hari lagi, jadi saya batasi ya menggunakan kardus ini. Nanti kalau sudah kering juga saya akan masukkan ke kardus itu agar tidak lompat ke telur yang di sebelahnya. Ini kayaknya pengen lompat aja ya.
Yang sebelah sini ini masih belum pada menetas. Ininya telur elba dan telur ayam kampung. Sebelahnya lagi ada telur marawang, cuma kayaknya tinggal dua yang masih hidup. Nah, ini dia penampakannya. Ayam gen rare dari peternak layer mandiri. Itu dia, kalau beli telur vertil online itu harus paham resikonya ya teman-teman. Tidak semuanya itu menetas ya teman-teman. Itu bisa dikarenakan berbagai macam faktor ya teman-teman. Itu karena salah satu diantaranya adalah perjalanan. Biasanya itu karena embrio itu mati di tengah jalan karena perjalanan. Ini kebetulan saya beli dari Karawang ke Bantul, Yogyakarta. Ini kurang lebih perjalanan 2 hari lebih, mungkin sampai 3 hari teman-teman. Itu 3 hari mereka di dalam paket itu terguncang ke sana kemari. Ya mungkin resikonya seperti itu teman-teman. Ini dari 10 telur yang saya beli dulu itu sekarang menetas 3 teman-teman. Menetas 3 telur, alhamdulillah masih bisa menetas ya teman-teman. Jadi dari situ mungkin kita bisa kembangkan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.